Saya senang sekali barusan mendengar cerita keluarga yang sudah senyatanya tinggal di rumah namanya Samawa, proyek pertama DP 0 rupiah, mengilustrasikan bahwa memang sebelumnya ngontrak nilainya 1 juta, lalu ikut program ini bayarnya 1,3, tetapi hak milik, sehingga dia punya rasa tenang jangka panjang. Hari ini yang sedang diresmikan adalah 1.348 unit rumah di dalam proyek DP 0 rupiah yang akan segera dipasarkan. Perlu kami garis bawahi di sini bahwa ini adalah menyasar kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas UMP, UMP-nya 4,6 sampai dengan berpenghasilan 14,8. Ini adalah juta per bulan. Ini adalah segmen masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar cicilan, tetapi mereka kesulitan untuk menabung, untuk membayar down payment. Nah, kelompok ini yang kemudian terlayani. Bagi mereka yang di bawah UMP, disiapkannya dengan program Rusunawa. Bagi mereka yang di atas 15 juta per bulan, pasar sudah bisa melayani, dan ada penjualan apartemen-apartemen dan lain-lain. Itu sudah dilayani lewat market mechanism. Ini yang kita bantu supaya mereka bisa mendapatkan rumah tinggal yang permanen.